APM Terengganu siap siaga menghadapi sebarang kemungkinan fenomena air pasang besar yang diramalkan berlaku dalam masa terdekat. Pemantauan secara berterusan dilakukan dengan kekuatan 10 anggota di setiap daerah yang berisiko. Pengarah APM Terengganu, Lieutenant Colonel C. Adam Abdul Rahman berkata, kawasan strategik yang mempunyai kepadatan penduduk dan tempat tumpuan orang ramai antara yang diberi perhatian. Pada tinjauan kemarin, kemuncak waktu air pasang pada 10.15 malam tidak menunjukkan sebarang fenomena air pasang besar berikutan tidak menerima hujan. Namun pihak APM akan tetap meneruskan pemantauan dari semasa ke semasa sehingga dijangkakan ramalan fenomena air pasang besar akan berakhir 28 Disember ini. Secara keseluruhannya, kita rasa alhamdulillah jika tempoh berkenaan tidak berlaku hujan lebat, maka jangkaan kita untuk berlakunya banjir besar dalam tempoh ini tidak berlaku. Dan kalau berlakunya hujan lebat di beberapa kawasan pun dalam tempoh yang pendek, insyaAllah tidak berlaku banjir-banjir di kawasan-kawasan berisiko. Beliau ditemui selepas membuat tinjauan di beberapa lokasi sekitar Bandaraya Kuala Terengganu. Akhir tahun lalu, fenomena air pasang besar telah menyebabkan beberapa kawasan pinggir pantai dilimpahi air sehingga ke jalan raya dan kawasan kediaman.